Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Saudara-saudara, satu artikel yang menyebut bekas bos besar UMNO ataupun bekas pemuda UMNO, bekas menteri UMNO, Khairi Jamaluddin ataupun KJ. Dalam sebuah artikel dari Malaysia Kini, artikel ini bertajuk Khairi Pertahan Tindakan Perdana Menteri Islamkan Pemuda di Kelang. Bekas Menteri UMNO Khairi Jamaluddin menyatakan sokongannya terhadap tindakan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengislamkan seorang pemuda di sebuah masjid di Kelang baru-baru ini. Ekoran kejadian itu, kata Khairi, timbul kekecohan dan rasa tidak puas hati sesetengah pihak. Menurut Khairi, ada pihak beranggapan sebagai Perdana Menteri bukan tugas Anwar untuk terlibat dalam urusan agama. Malah ada yang menuduh sehingga mengaitkan langkah itu sebagai usaha kerajaan mendapatkan semula sokongan rakyat selepas berakhirnya pilihan raya negeri. Dalam artikel ini, saya nak mempertahankan Perdana Menteri dalam hal ini. Hanya kerana dia seorang Perdana Menteri, ia tidak menjadikan seseorang itu berhenti daripada menjadi Muslim, katanya dalam episod terbaru podcast Keluar Sekejap. Ia dikendalikan secara bersama oleh Khairi dan bekas Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia Syahril Hamdan. Pada Jumaat lalu, Anwar bersembahyang di sebuah masjid di Kelang dan terlibat membimbing seorang lelaki bukan Islam mengucap dua kalimah syahadat. Tindakan itu mendapat bantahan sesetengah pihak dan dianggap kurang sesuai kerana melibatkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Dalam artikel ini lagi, PH, PN sama-sama salah. Antara pihak yang bersuara menyatakan rasa kesal mereka ialah Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor yang amat dihormati sekalian. Timbalan Kota Menteri Pulau Hari Pinang, ini terdapat satu spekulasi baru. Terdapat satu ulasan baru yang menarik. Terdapat beberapa maklumat yang saya terima. Ini berkaitan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Kita juga tahu kekuatan Perikatan Nasional, gabungan Perikatan Nasional adalah dari sebuah parti yang sangat kuat di Malaysia. Tidak boleh dinafikan. Yaitu anggota komponen di dalam PN, parti yang dipimpin Tan Sri Abdul Hadi Awang, yaitu PAS. Umum juga mengetahui pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, parti PAS yang menang paling banyak kerusi di antara parti-parti yang lain. Dan pada pilihan raya negeri, sekali lagi membuktikan PAS adalah parti yang kuat. Menang 100 kerusi semasa PRN berbanding Parti Bersatu di dalam gabungan Perikatan Nasional. Akhirnya timbul persoalan yang amat-amat mengejutkan dan menarik minat ramai orang untuk mengulas perkara ini, terutamanya di kalangan pemerhati-pemerhati politik dan juga netizen-netizen, bahkan mungkin juga sampai kepada penyokong-penyokong Perikatan Nasional. Jawatan Tan Sri Muhyiddin sebagai pengurus PN. Setelah keputusan PRN di 6 buah negeri telah rasmi dikeluarkan, Muhyiddin Yassin antara yang pertama untuk menggesa Anwar dan Zahid meletakkan jawatan. Tapi dalam sebuah artikel ataupun ulasan dari syabudin.com, Mahyadin sepatutnya letak jawatan, Hadi Awang lebih berwibawa memimpin Perikatan Nasional. Sejak semalam,
artikel dari ataupun ulasan dari syahbudin.com pada 14 Ogos. Sejak semalam, beredar satu poster di media sosial tentang kedudukan parti yang mentadbir negeri sebaik berlabuhnya tirai PRN. Disebutkan dalam poster itu, PAS kini mentadbir Negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. BN mentadbir Perak, Pahang, Johor dan Melaka. PH mentadbir Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. GRS di Sabah serta di GPS di Sarawak. Di mana bersatu soal Syahbudin. Oh, terbukti dan ramai kini tersedar bahwa bersatu tidak memiliki satu negeri pun di bawah takbirannya di negara ini. Kesiannya, setelah berakhirnya PRN yang memperlihatkan hajat besar PN untuk menawan negeri di kawal PH, khususnya Selangor, tidak menghasilkan kejayaan. Ketiadaan negeri ditadbir bersatu ini juga menyerlakan lagi satu lagi sisi kegagalan Muhyiddin selaku presiden parti. Adalah jelas lagi nyata kini, parti yang benar-benar unggul dalam PN ialah PAS dan bukannya bersatu. Saudara-saudara, pagi ini saya juga dikejutkan dengan satu keputusan mahkamah di mana Muhyiddin Yassin dilepas. Muhyiddin Yassin dilepas bebas 4 tuduhan guna kedudukan untuk suapan RM232.5 juta. Kita ucapkan tahniah. Tetapi saya rasa sebagai pengurus CPN, Muhyiddin Yassin juga harus berjaga-jaga dengan ulasan dari syahbudin.com ini. Dengan isi ulasan ini di mana menunjukkan parti bersatu tidak mentadbir mana-mana negeri. Dalam ulasan Syahbudin lagi, menyusuli kejayaan memenangi paling banyak kerusi parlimen pada PRU15. Pencapaian PAS sekali lagi amat membanggakan dalam PRN yang baru sahaja berakhir. Tidakkah dengan keadaan ini, menurut Syahbudin, Mahyadin sepatutnya ada sedikit rasa malu dan wajar meletakkan jawatan selaku pengurus CPN. Di sisi yang lain, jika dibandingkan antara PAS dengan Bersatu, parti pimpinan Hadi Awang itu juga sentiasa jelas hala tuju perjuangannya serta amat berwibawa di mata pengundi. Itu yang benar-benar diterima oleh pengundi Melayu ialah PAS dan apa yang berlaku sepanjang kempen adalah kebangkitan gelombang hijau dan bukan gelombang biru kelabu. Lalu bila lagi Mahyadin nak letak jawatan dan serah jawatannya kepada Hadi Awang soal Syahbudin. Dengan kedudukan parti yang kukuh, berwibawa dan sentiasa berkembang, ahli parlimen lebih ramai serta menguasai 4 negeri, PN sepatutnya lebih wajar diketuai oleh pemimpin daripada PAS berbanding bersatu. Jadi, untuk itu saya sangat setuju dengan ulasan dari syahbudin.com. Lebih daripada itu, diketika menantunya sendiri sedang dicari SPRM dan dipercayai berada di luar negara sejak Mei lalu, beliau terbukti gagal memainkan peranan yang signifikan sama ada memberi maklumat di mana menantunya berada atau mengarahkannya balik dengan segera. Sebagai bekas PM dan masih bercita-cita untuk jadi PM, Mahyadin seharusnya sedar beliau ada tanggung jawab moral untuk memastikan dirinya serta ahli keluarganya sentiasa patuh kepada undang-undang. Kalau itu tidak mampu dilakukan, lebih baik jangan bertangguh lagi nak letakkan jawatan dan serahkan saja jawatan pengurus CPN kepada Hadi. Adakah dengan ini calon Perdana Menteri terkini dari Perikatan Nasional adalah Tan Sri Abdul Hadi Awang? Katakan PN konsisten sehingga PRU ke-16 konsisten dengan pengundian rakyat sokongan yang padu setakat ini dapat dikonsistenkan sehingga PRU ke-16. Adakah Hadi Awang masih lagi akan menyerahkan jawatan ataupun calon PM dari Perikatan Nasional kepada Mahyadin? Jadi ini juga saya rasa salah satu ulasan yang pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin. Tonton dan apapun, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon juga bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe.